Warga asyik foto-foto dari Taman Duku Atas saat CFD. Dilansir dari detik.com, warga yang datang ke Car Free Day atau CFD di kawasan Bundaran Hotel Indonesia kini bisa menikmati Taman Duku Atas. Taman itu berada di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Pantauan detik.com. Di Taman Duku Atas, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu 4 Agustus 2019, terlihat warga yang tengah berfoto-foto. Tak hanya berfoto, warga juga terlihat duduk-duduk untuk sekedar istirahat. Taman yang berada tepat di samping Jalan Jenderal Sudirman itu berbentuk menyerupai rooftop. Salah satu warga bernama Marina Maria, 20 tahun, mengatakan sebetulnya belum mengetahui bahwa taman tersebut belum diresmikan. Namun karena adanya taman itu, menurutnya menjadi daya tarik sendiri bagi warga karena bisa berfoto dengan pemandangan jalanan di Jakarta. Saya belum tahu kalau ini belum diresmikan, tapi bagus sih warga bisa berfoto ataupun sekedar istirahat saja, ujar Marina di lokasi. Selain itu, Marina menyebut taman tersebut masih dirasa memiliki kekurangan jika dikunjungi pada siang hari. Menurutnya, taman tersebut bakal bagus kalau masyarakat bisa mengunjunginya ketika malam hari dengan taman tersebut dipasang lampu hias. Mungkin karena siang kali ya, jadinya terkesan biasa saja. Tapi kalau malam, terus dipasang lampu-lampu itu lebih bagus, katanya.